Hai semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Tok T cari pasal pula Alif Syukri beri amaran ini pada Siti Nurhaliza. Apa ceritanya ni? Video penyanyi tersohor negara Datuk Sri Siti Nurhaliza ketika membuat siaran langsung di laman sosial mengatakan usahawan Datuk Alif Syukri kini penyanyi nombor 2 menarik perhatian. Teruja dengan kenyataan itu, Alif meluahkan rasa syukur apabila Siti Nurhaliza memilihnya sebagai artis nombor 2 dan menganggap ia satu penghargaan. Alhamdulillah, akhirnya Datuk Sri telah memilih saya sebagai artis nombor 2. Satu penghargaan saya rasakan di saat orang lain mengecam dan menghina. Beliau telah menerima bakat saya seadanya, katanya. Malah Alif sempat bersenoro mengatakan penyanyi lagu romansa kita akan kembali ke dudukan kedua pada sambutan hari raya nanti. Rata-rata netizen terhibur dengan perkongsian Alif Syukri itu dan menganggap usahawan itu selayaknya menyertai program lawak. Terdahulu, Siti Nurhaliza pernah mengesahkan Alif Syukri memegang status sebagai penyanyi nombor 1 negara. Sekaligus nama beliau kini berada di belakang usahawan kosmetik tersebut. Perkara itu diakui oleh Siti Nurhaliza atau mesra dipanggil Tok T sewaktu membalas komen Alif Syukri secara berseluruh pada Instagram beliau pada April lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.